tanggapan kepada berita anugerah ini harus jauh lebih penting kepada tanggapan atas berita kematian. Karena kalau Anda tidak pernah menikmati anugerah Allah, tidak diberikan kesempatan untuk mengenal Kristus, dan tidak mencari Kristus dengan segenap hatimu, maka sia-sialah semua. Orang benar akan mati. Orang yang hidup saleh pun mati. Orang yang tidak hidup saleh pun mati. Semua manusia mati. Abraham yang takut Tuhan mati. Ayub yang saleh mati. Semua manusia harus mati dan akan mati. Tapi pertanyaannya, bagaimana tanggapan kita atas berita anugerah ini? Mungkin kita masih hidup di dunia ini, tapi kita sudah mati jika kita tidak mengenal anugerah itu. Katakan amin. Setiap kali kita merayakan Natal, every time when we celebrate Christmas, we must remember, put in our mind, our heart, our soul, bahwa karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga dia berkata yang tunggal. Sehingga respon saya atas berita anugerah itu adalah repentance, bertobat, membaharui diri. Come again into the presence of Lord and make confession again and again.